keluarga. Kita lapar banget guys, jadi tadi kita udah keliling, nggak segak keliling. Tadi kita udah makan. Jadi kita udah makan. Yang belum lihat kita makan apa, lihat di X guys. Itu tadinya tuh aku pesen kue gitu kan guys, pesen kue strawberry kan. Tapi dia FOMO. Jadi tuh tadi kita itu awalnya pengen nyari baju kan. Tapi gara-gara kita lapar, jadinya kita di sini. Jadi kita nyebrang tuh enggak sih? Karena kau mau showroom, guys. Lihat guys, seberapa effortnya kita bela-belain buat showroom, guys. Ini ya, kita berdua doang. Iya, berdua doang. Karena kamu kita... kok lucu banget sih, kamu ngeliat komen dari yang ini melayang-melayang. Oh iya, deng. Aku selalu lihat dari list gitu. Aku sebenarnya juga, tapi enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aku baca dari melayang-layang. Jadi sih malah sadam enggak? Enggak. Siapa tadi? Enggak tahu siapa. Ah, cici istrinya tuh. Tuh siapa? Tutles. Tuh gue yang naga itu. Enggak. Naga ada naga yang aku miripin sama naga putih loh. Coba putih yang Fury. Naga putih yang pokoknya tadi tuh kita emang janjian dari tadi pagi. Ya gak sih? Iya, dari kemarin. Oh, dari kemarin apa? Dari tadi pagi? Dari tadi pagi. Dari siang sih sebenarnya. Makasih diskonnya, Kak. Terima kasih banyak atas diskonnya. Iya sih, mirip. Miripin, sumpah. Aku lagi di tempat makan. Ini kita lagi pesen soto Lamongan. Kita lagi pesen soto Lamongan. Permisi kak, ada 2 mineral water ya. Makasih. Ya, makasih. Dan selamat. Jadi kita udah makan snack tau gak sih? Kita kena scam. Sebenernya bukan kena scam, tapi emang kayak gak se-recommend itu. Itu scam gak sih, Ci? Karena tuh harganya mahal banget. Iya, dia kayak overpriced banget guys. Jadi, kalian tuh kayak banyak kan yang kesan kayak kafe-kafe yang keren. Terus tiba-tiba ternyata tuh gak sesuai sama ekspektasi. Karena enggak maksudnya sebenarnya kalau bisa kayak mungkin ekspektasi kita ketinggian ya. Iya. Enggak, tapi karena looks-nya itu kayak enak banget kan. Looks-nya enak banget, tapi ternyata pas dimakan kayak ya udah, kayak enggak seenak itu, kayak ini kayak enak banget tapi ini kayak dia tuh kayak enak-enak be aja gitu. Iya, enak aja. Cuma kalau mesti dibilang enggak enak juga enak gak, aja. Iya, enak aja. Tapi kayak enggak sesuai sama harganya aja enggak sih? Enggak, cuman tuh si Gendis kan aku kan udah pesen duluan kan guys. Aku kan pesen kue gitu kan. Kue strawberry itu tadi tuh aku kasih Gendis coba kan. Terus dia bilang kayak B aja, tapi udah di ngomong B aja terus dia pesen. Karena nggak tahu dia pesen lagi. Aku karena nggak tahu maksudnya apa. Tadi pokoknya makan kue sponge gitu loh. Iya, yeah, kue strawberry. Nama aku tadi aku satu lagi pesen kue tapi nggak tahu itu apa, tapi kayak edisi Valentine gitu loh. Padahal udah nggak Valentine ya. Guys, sama kalian ada yang ulang tahun nggak? 7 hari lalu atau 7 hari ke depan? Oh iya, udah tadi baca bilang kayak gitu iya. Ya? Katanya kalau ada yang kalian ulang tahun, kita mau ajak makan. Karena yang ulang tahun dapat promo. Iya, enggak. Yang ulang tahun 7 hari yang lalu, katanya dapat makan gratis guys di sini. Kamu yang bayarin ya? Tapi banyak tau restoran yang dapat ini kayak potongan makanan gitu. Iya kan? Guys, aku ulang tahun tiap hari sih, by the way. Aku ulang tahun tiap hari. Kamu udah umur berapa sekarang nih? Aduh, kayaknya udah 700 tahun. Enggak dong, lebih dong. Tiba-tiba ini gak 3.000 gak sih? Iya, 3.000 lebih. Ya, so, kayaknya showroom bentar doang. Soalnya kita abis ini mau makan kan? Kalau makan tuh bisa sih sama mau showroom makan. Bisa sih. Gercepo ke Twitter. Kenapa emang ada di Twitter? Flashnya matiin dulu gak sih? Gak apa deh. Oh, itu udah ada. Iya. Makasih kak. Kamu sering makan di sini ya? Aku nggak pernah ke sini. Kata saya lagi restoran ini sering. Ini kayak gini. Supaya kamu senyum hehe. Coba. Coba nggak sih sisi? Oh ini yang itu ya? Oh yang dulu. Yang itu ya? Yang dulu. Iya yang saya foto shoot yang itu kan. Terus tadinya kita tuh udah pergi ke sini guys. Terus tiba-tiba random banget sih. Gini tuh sebenarnya tadi mau pindah mall. Terus kayak tapi tanggung banget guys kalau kita pindah mall. Sebenarnya nggak dibolehin ya sini. Iya, enggak sebenarnya kayak nanggung juga sih. Yes. Emang nanggung. Kacik Tia. Kacik, hah? Kacik. Tadi ada yang tulis Cik Tia. Halo, ada Cynthia Action nggak di sini? Kenapa sih kamu tuh suka Gendis tuh kayak sayang banget sama mesin reaction. Sama satu membernya. Kamu apa sih Gendis apa sih? Gendisius ya.
Genisius. Genisius mana suaranya, guys? Genisius sama sahabat Genis. Iya. Kenapa ada dua sih? Nggak ngerti. Tapi sama aja dulunya. Ya, sama-sama ya itulah. Sama-sama apa sih? Sama-sama orang yang tersayang. Sama-sama sayang Genis. Yeah. Sama-sama sayang Genis, sama-sama. Eh, kamu kan bentar lagi ulang tahun ya, Dis? Apa cuci masih lama coba? Juni. Ya elah. Aku kira kamu Februari tau, kamu kayak ada vibes Februarinya tau. Sumpah. Kalau Cici vibesnya apa? Kayak Februari tuh vibesnya tuh kayak anak tangguh, kayak perkasa banget. Emang aku tangguh ya perkasa? Iya lah, kamu kayak tangguh banget lah, kamu kalau datang aja kayak tangguh apa maksudnya, tangguh gimana? Kayak kalau misalnya kayak gendis tuh kan abang-abang gitu guys. Abang setuju gak? Abang ojek, abang angkot. Kamu setuju gak kamu abangnya 11? Enggak. Aku setuju banget. Aku tidak merasa aku abang. Karena aku kakak. Iya, kamu kakak Gendis. Enggak usah, Mbak. Emang itu kalau misalnya Kak Anin, vibes-nya apa? Anin tuh vibes-nya apa? Maksudnya ini. Apa dia itu? Dia kayak September gitu ya, September Oktober gitu gak sih? Kalau misalkan Cici tuh pembaca vibes ya? Pembaca terus vibes dari bulan lahir. Ahlia apa? Ahlia tuh kayak Agustus banget. Anaknya tuh Agustus Kak Jen, banget. Kak Jen. Jen tuh, dia karena DJ ya, berarti dia antara Juni sama Juli si Jen. Januari enggak? Januari ya? Kurang, karena dia enggak se-Januari itu sih. Iya sih. Udah datang. Iya. Ada satu kali ini? Iya. Maaf ya. Guys, udah mau. Kita udah datang makanan ya. Panasin dulu enggak sih? Ya, sama. Itu nasinya mau ditaruh sama. Iya. Makasih. Makasih. Sarapan tuh seru semua ya, Kak? Ya, kalau boleh minta. Oh, udah sendok ya, makasih ya. Makasih. Kita udah makan nih. Kita makan hari ini menunya adalah nasi. Sate apa tadi namanya? Ate, soto Lamongan. Soto Lamongan kayak. Kok mau sampai showroom makannya? Kok ya? Mau showroom enggak? Kita tadi showroom bentar banget sih, kayaknya kok rugi enggak sih kalau misalnya rugi? Rugi dong. Baru kita baliknya baru ini enggak sih, baru 3 menit. Di sini enggak bisa ngeliat menit soalnya. Kita enggak guys, maaf banget kalau misalnya kita enggak kayak kosong-kosong. Nih, kita lagi manasin. Nih, dipanasin. SR sambil makan. Tapi kayaknya katanya enggak sih kalau misalnya ini udah kayak sepanas itu loh. Tapi ini enak tau, aku suka banget. Coba cobain sini tau. Tapi ya guys, kalau misalnya tiap kali kita ke mana ya, Solo atau ke kita over di Solo pasti kita makan soto. Soto Hoya. Enggak sih, setiap ke Jawa enggak sih? Iya, setiap ke Jawa sih pasti makan soto sih. Kalau ada koyanya itu kayak udah fix banget. Yeah. Jadi biasanya kayak kita off air, kita tampil, abis itu kita pulang-pulang kita makan. Itu wajib sekali. Ngeponi. Ngapain sih mau potong poni? Gak ngerti. Mood aja. Kata-katain dis biar panas. Kata-katain apa? Oh iya. Kata-katain biar panas. Kamu tuh ya pinter banget sih. Kamu tuh baik banget sih. Semoga bensin kamu full terus. Tadi dia ini tahu stok tuh itu. Cara matiinnya gimana sih? Ditiup. Kayaknya itu mati sendiri deh kalau ini mah. Iya gak sih? Dia kan ada kayak batasan yang berugi gak sih kalau kita showroom YN sekarang? Iya lah, orang baru sebentar. Berugi dong. Kayaknya sebentar hari ini sama-sama hitam loh. Iya, agak janjian padahal. Terus dia baru pulang dari... Hah? Iya, ngelag. Ini nge-like yang nge-like ini enggak sih, kayak nge-like yang ngebug. Iya, ngedebug lihat aplikasi ya, bukan. Guys, sorry banget. Sih kita gini aja kasih sih biar agak luas gitu ininya. Nah, tadi bunyi-bunyi gua kayak kotak doang. Ini gimana sih matinya? Sore banget. Pas ini matinya gimana? Pas matinya gimana? Ini tim mati sendiri, Kak. Sebentar sih itu nyalanya. Oke. Okay. Ya, udah panas nih. Udah. Cing mau makan pakai nasi? Enggak. Bener ya? Iya.
tiba-tiba dia cepet-cepet. Karena tadi pas di tempat snack Cici yang bayarin, sekarang aku yang bayarin. Gitu ya. Iya. Thanks for the treat. Kalau mereka gitu, mereka tuh masih di luar nggak sih? Kayaknya enggak deh. Tadi udah ke ituan gitu. Ituan gitu. Seperempat layar kamu tuh mangkoknya. Ya sih. Ntar ya, kasih tunjuk, kasih. Ini gimana ini? Ini enak banget. Si lupa pakai koyanya. Si enggak pakai koyanya. Ini sampai kering kamu lah. Ya itu sini ada potato chip juga. Lihat guys ini kayak guys, sangat menarik. Kenapa aku enggak pakai koya? Soto Lamongan enggak pakai koya jadi apa? Jadi video kok. Oke. Itu kalau misalnya ininya ambil aja fotonya. Guys, aku makan dulu ya. Aku mau makan dulu. Soalnya kita berdoa dulu sebelum makan sih. Mari kita makan. Amin. Makan. Makan semuanya. Makan. Mana komennya sih, guys? Itu. Halo Kak Gendis. Makan ya, guys. Mommy dan anaknya. Siapa biasa? Kamu mominya. Makasih Kak diskonnya. Makasih diskonnya. Mami, di sini dia mami, papanya siapa? Papanya mana ya? Bagi dicari. De- kan ini, kan tutus papanya. Tutus. Kok masa enggak nonton sih tutus itu? Agak. Jadi, itu mah, kamu mah nontonnya enggak kartun sih. Aku nontonnya FTV. Ih. Kamu pengen ini ya, pengen jadi pemain FTV ya gitu. Terus ini masih ada lipstick di ini aku. Guys, enggak usah heran-heran. Kamu enggak pakai cabe? Aku enggak bisa makan pedas. Kamu sih gua ada cabe sama makan kalau biasa. Gua enggak pernah. Aku Chelsea, coba lagi ya. Tapi kamu masih kuat kan kalau makan terus? Tapi dikuat-kuatin, bukan kamu. Kalau Chelsea ya nggak makan sama sekali kan? Chelsea nggak makan be. Tapi aku emang nggak suka pedes sama aku. Spiderman. Ini warna merah, berarti dia Spiderman. Ini warna merah guys, dia warna merah berarti dia Spiderman. Tumpah dong. Jadi aku makan kamu. Rate makanannya enak kok. 10/10. Ini enak sih. Rekomendasi Gendis approve. Udah aku belum pernah makan. Tiba-tiba sebenernya tadi kita mau makan guys. Kayaknya tuh random. Kan kita udah jajan kan. Udah jajan kue kan. Terus sebenernya tuh udah lumayan banyak. Kayak belum kenyang. Cuman tiba-tiba kita lewatin ini. Terus kayak ini tempatnya kok bagus. Nah, itu dia guys, kita tuh harus melihat tempat dari interiornya. Wede. Karena yang desain interiornya tuh di sini. Ini pakai telur, harus pakai telur. Aku sih lebih suka telepak telurnya itu. Putih telur atau kuning telur? Aku putih. Kenapa enggak kuning? Karena kalau putih lebih enak. Kalau kuning kalo... aku suka tapi yang setengah matang. Kalau putih tuh nggak ada rasanya nggak sih, Ci? Ya, tapi kalau kuning tuh terlalu teksturnya tuh terlalu anjlok gitu loh. Ini soalnya nggak garam guys, sih guys. Beneran ya? Makan soto Lamongan. Dengeran dia ya. Soto dituang nasi atau nasi ke soto ini. Kalau aku sekarang lagi soto dituang ke nasi. Iya lah. Tapi
kalau misalnya aku lagi makan soto Madura, itu aku biasanya nasi dulu terus aku celupin ke soto. Karena lebih enak dan jadi satu sendok gitu. Aku kayak semuanya langsung. Enggak, jadi tuh gini kan. Abis itu aku celupin gitu. Satu sendok gitu kan. Iya. Kalau makanan Korea ya, yang tau nggak yang apa sih yang ada ayam gede terus kayak dalamnya nasi. Pokoknya ada ayam itu satu bentuk satu ayam itu loh, anak ayam. Terus abis itu dia tuh jadi di dalamnya itu kan ternyata daging kan, terus apa organnya dituarin dimasukin nasi. Waktu Korea terus aku makan itu. Jadi siapa yang ke Korea? Apa? Siapa yang ke Korea? Apa? Siapa yang ke Korea? Aku. Mulai itu juga Korea. Udah lama. Tapi itu enak gak? Enak, tapi jadi kayak nasinya tuh kayak ngambang-ngambang gitu loh. Terus kayak nasinya kan pokoknya banyak banget kan, nasinya tuh kayak berceceran gitu di kuahnya. Itu nasi bener nasi kayak gini atau nasi yang udah biasa, hancur nasi gitu? Nasi biasa. Ih, aku gak bisa ngebayangin apa namanya? Rasa kan? Ayam. Tapi ayamnya kayak ayam rebus biasa gitu sih. Kayak ayam pop atau gimana? Tapi gede. Soalnya satu orang satu ayam. Literally satu ayam. Makasih diskonnya kak, makasih kak diskonnya. Apa guys nama ayamnya guys, aku gak tahu guys. Apa guys nama ayam yang di Korea itu yang sering ada di drakor? Soto, soto apa yang nyapres? Warna yang cocok buat aku apa nih? Makasih kak diskonnya. Makasih ya kak diskonnya. Warna pastel. Pastel apa? Semua warna pastel. Ungu pastel, pink pastel, ungu pastel, biru pastel. Biru pastel gitu. Buru muda, pokoknya warna-warna yang pastel buat aku cocok. Karena soft gitu kan, dia kan orangnya soft banget dan lembut banget dan sangat amat soft gitu, lembut lembut banget, selembut itu. Jadi sini orangnya selembut itu guys. Selembut awan nggak? Selembut awan banget, harusnya Jiko Cici itu selembut awan. Jadi Jiko aku mau 6 bulan gimana? Pas awal, atau aku 6 bulan? Aku dulu nggak tahu. Aku dulu mau apa? Aku nggak tahu, aku lupa. Kan disuruh dia disuruh 3 kan, pas kita awal tau kan 5! Oh ya 5, dia 5. Enggak guys, aku tuh gak tahu awal Jiko apa. Terus perjalanan mau ke kantor itu, aku lihat dulu kan di TikTok Jiko itu apa. Oh Jiko itu ternyata perkenalan. Terus aku baru bikin di mobil 5-5-nya. Kayaknya iya kayak. Makasih kak diskonnya. Lu bikin Jiko tuh kayak gak terlalu lama tau, cuman kayak beberapa. Pokoknya kayak pemikiran gitu beberapa jam. Tapi penyesuaiannya lama banget gak sih? Selama itu ya, tapi justru karena nggak lama, jadi itu tuh berarti kayak apa yang kita jikokan itu adalah jujur dari hati kita yang iya. Kayak secocok itu sama kita ya enggak. Awalnya aku jikonya tuh nggak ada gayanya, tapi dibuat. Cici apa gayanya? Semangat tuh apa apa. Oh iya benar. Kamu gimana? Gini kerok gitu. Oh iya, makasih kak diskonnya, terima kasih banyak. Awalnya emang gak ada gerakannya, tapi kita semua disuruh bikin gerakan gitu loh. Iya, makanya. Tapi kalau misalnya member JKT48 punya beberapa, punya Jiko lebih dari satu, misalnya. Aku mau banget. Tapi bukan berarti pengen ngerubah Jiko aku. Sebenernya kalau misalnya dirubah Jiko aku gak mau. Makan dulu, bis, makan dulu. Kamu ngomong terus gak makan-makan. Tapi aku aja jadi habis ini. Aku mau ambil, iya ya. Tapi aku pengen punya Jiko lebih dari satu. Kok lebih unik ya? Ini lebih unik apa Soun sih? Aku belum pernah. Dia gak tau. Kalau oh ini Soun sih kayaknya. Kalau dia kayak lebih soft gitu. Kalau Biun tuh lebih tipis. Dia lebih kecil gitu. Kalau Soun tuh lebih gede. Lebih soft. Thank you.
lidah kamu tahan panas nggak? Kalau orang Jepang dia tahan banget tau. Kayak misalkan kayak kita makan, misalkan kamu datang makan ramen nih atau mie apapun, kan kita nungguin dulu kan. Kalau orang Jepang tuh langsung kayak ber gitu. Ngajar tuh. Ngajar apa? Apa? Ngajar. Dosen, Bu dosen. Makasih kayak diskonnya. Ini siapa sih yang ngasih diskon? Aduh, maaf banget ya. Cara live ranking itu yang ini. Apa yang ini? Live ranking ya? Tapi kan kalau ada gitu ada KTP juga siapa yang ngasih? Enggak ada. Tuh. Soalnya ya, rame. Enggak rame. Oh, makasih Kak Ardi. Makasih Kak Ardi diskonnya tadi. Guys, ada temen aku. Ada temen aku, guys. Halo temen aku. Di sini, lihat nih. Itu dia barusan chat aku. Cocok banget sih. Dia barusan chat aku katanya. Katanya, sapa aku di SR dong, halo. Gitu. Chal sih. Hai. Enggak kan, semua teman-teman aku, guys. Iya, yeah, kamu mau bikin aku dong. Sahabat gue, sahabat gini. Semuanya sahabat aku. Mantap. Aku betul lagi mau habis. Gue sahabat gini tapi ada isi reaction juga. Berdua, iya berdua. Maunya berapa? Kalau teman gendis, dia kata kelar kalau teman gendis. Jangan gitu, jangan pamer-pamer dong. Apa lu? Lu kan jadi abang JKT loh. Apa? Lu jangan begini-begini. Jadi ya aku, ya Allah. Jadi abang JKT. Emang kalau gini gimana? Emang kalau gini kenapa? Kayak keren aja gitu, Dis. Soalnya kamu kan kayak ganteng gitu kan. Iya, maksudnya kamu gini tambah ganteng. Apaan sih, guys? Apaan sih, guys? Astagfirullahaladzim, Mbak Yusuf, Allah Muhammad Rasulullah. Tapi kamu tuh, kamu nyari gak kamu ganteng? Enggak. Kamu ganteng, tau. Anaknya cewek, cewek cantik. Ganteng itu adek aku yang terakhir. Iya, karena cowok. Itu tau gak yang adek aku bilang? Apa? Messi atau Ronaldo? Iya tahu. Emang langsung pas. Cocok banget. Makasih Kak diskonnya bentar di siapa nih kalian ngasih diskon. Oh makasih Kak Ren Flex Only Gimis. Cuma berdua, iya enggak bertiga sama Rokib Atit. Itu nggak Rokib Atit itu siapa? Enggak siapa. Ini tuh di itu ya kalau di Islam itu di kanan kiri kita itu ada malaikat. Malaikat yang kanan tugasnya untuk mencatat amal baik. Amal baik yang kiri? Yang kiri amal buruk. Jadi nanti di akhirat kita tuh dikasih timbangan. Ya, gue tahu. Ya gue sih udah ada. Tapi enggak, tapi aku pernah tahu aja ceritanya. Kayak. Terus kalau menurut kamu gimana gitu bang? Oh, tahu lah sih. Kita kan manusia yang dia manusia yang tidak tahu ya. Yang penting kita berbuat kebaikan. Iya, insya Allah ya. Guys, aku makan potato chips. Iya, kok tapi tadi kita nggak pakai jeruknya, Dis? Enggak, nggak suka jeruk. Kamu nggak suka? Cukup nyam. Apa? Ya, makan lah. Boleh sih habisin kita berdua, sih. Nggak apa-apa. Oh, bye. So sad. Guys, aku nggak tahu kenapa showroom aku nge-lag mulu. Maaf ya, arigato gozaimasu. Terima kasih sudah mengertikan. Guys, so sad, so sad, so sad, so sad, so sad, so sad. Eh, kok blur? Kalau misalnya blur, kan tidak bisa menahan kecantikan aku. Balik lagi bersama Gendis dan Cynthia. Let's go. Kok belum nggak pakai cik? Kamu Kakman. Jadi dulu ya? Kamu kalau mau ganti nama, kamu ganti nama jadi apa? Naila. Naila? Kenapa jadi Naila? Gak tau. Naila atau aku nggak boleh?
Oh apa? Oh nggak? Oh bukan Naila itu. Naila, Naila ini dong, Naila Suci. Halo Kak Gondes. Nanti aku panggil Gondes sama teman-teman sekolah. Enggak. Siapa yang manggil aku Gondes di JKT ya? Apa Gondes? Gak ngerti. Oh, Chelsea. Eh, gak tahu sih Chelsea yang manggil aku Gondes juga. Kamu mau jadi dosen gak, Chris? Enggak. Karena ribet, aku gak mau ngasih-ngasih tugas. Aku gak suka dikasih tugas, dia gak mau kasih tugas. Justru anak, kalau dosen kan yang ngasih, bukan yang dapat. Kamu bisa balas dendam. Aku tidak mau merasakan penderitaan orang lain. Eh, penderitaan yang aku rasakan juga sebelumnya. Tapi kamu tinggal kasih tugas, jadi lebih enak. Terus kamu tinggal kayak, kan kerjaan dosen kan ngasih tugas. Terus kayak, kalau dikumpulin kamu gak mulai Cet. Oke, makasih. Sama-sama ya. Kyoki. Guys, di Cynthia gak ngasih aku angpau guys. Katanya dia, katanya di Cynthia belum nikah. Iya, emang belum nikah. Berarti dia harus nikah dulu. Kamu ngasih angpau. Iya, tapi ntar aku gak bisa ditangkatan lagi. Nikah. Gak jadi dia gak jadi ngomong. Apa, mau ngomong apa? Kok dia gak nonton Cici? Gue gendis tuh ya guys, kalian harus tahu gendis kalau ada kata atau kayak lagi event apapun tuh selalu nyari ini Cynthia action. Jadi kalian sahabat gendis tuh harus nanya-nanya tahu. Ih, nge-lag lagi. Cih, capek banget gini HP aku yang aneh enggak sih? Bentar. Dia masih biar gak nge-like aja. Oh, mau aja gak? Gendis kalau tiap Aita kata ya guys, atau event apapun, event JKT apapun, dia nyari di Cynthia Action guys. Jadi nanya-nanya kayak, dateng gak Cynthia Action? Jadi kalian tuh kalau kata aku ya guys, kalian tuh harus nanya-nanya tau. Nanya tips ke Cynthia Action gimana caranya dicariin gendis. Like dikit gak apa-apa dis. Masih nge-like gak guys? Apa udah aman? Aman? Oh gitu. jangan-jangan kamu admin City Action ya? Jangan-jangan kamu bikin City Action, Liz. Pas kenalan jangan-jangan kamu udah kayak langsung bikin fanbase aku. Guys, main Free Fire yuk. Free Fire Max makin HD dengan senjata dan suara makin keren. Free Fire, main nanti belajar. Main FF sama teman-teman kelas aku. Teman-teman aku mau pada main. FF. Membeli nggak nyari fanbase? Nyari itu aku juga nyariin. Cynthia Action, Cici Cynthia. Masa aku nggak nyariin? Genesis join showroom ya, Genesis. Ada sahabat Genesis gak di sini? Nggak suka ketrip kentang sih, Dis? Suka. Orang mana sih? What time? Pasti nganem. Iya. Lewat ya? Iya. Ini sambal apa ya? Kayak asem banget tau. Kayaknya sambal tomat deh. Koma. Iya, ini sambal tomat fix. Asem banget. Pengen Jabota. Kok enggak? Kenapa gak ada Jabota sambal tomat? Baca apa diem yuk? Dari nomor 13. Nomor 13 ada Kak Pan Wolf. Makasih Kak. Ya Kak. Nomor 12 ada Kak Novio Patra, makasih Kak. Nomor ada Kak Indah, makasih Kak. Nomor 10 ada Kak Hikmal, makasih Kak. Nomor 9 ada Kak Mudi, makasih Kak. Nomor 8 ada Kak Melia, makasih Kak. Ada Kak Alfris, makasih ya Kak. Nomor 6 ada Kak Adin, makasih Kak. Nomor 5 ada Kak Raza, makasih Kak Raza. Makasih Kak. Nomor 4 ada Kak Gits, makasih Kak Gits. I-nya ada 3.
Nomor 3 ada Karen Flex, makasih Karen Flex. Nomor 2 ada Kak Dedy Dermawan, makasih Kak Dedy Dermawan. Nomor 1 ada Kak Ardi. Terima kasih semuanya sudah menonton showroom ini. Semoga kalian diberkahi banyak sekali rezeki. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian dilancarkan semua urusannya. Semoga kalian sayang sama aku. Semoga kalian sayang sama Cintia. Semoga kalian sayang semua member JKT48. Jangan lupa makan ya guys, udah jam segini. Jangan lupa makan, jangan lupa bersemangat, jangan lupa mandi, jangan lupa tidur, jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah, jangan lupa berdoa, jangan lupa nonton TV, jangan lupa semuanya. Jangan lupa kita. Bye bye semuanya. I love you so much. Bye bye. Woohoo. S.